Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like and share. Hi guys. Okay, hari ini kita akan buat video yang panjang tapi saya akan bagi pada 3 video. Bila 3 video, jadi saya akan schedule untuk different day. So kita hari ini kita akan unstuffing semua duit kat sini. Hari itu kan saya ada beritahu you all saya buat unstuffing semua yang saya perlulah untuk emergency cash yang saya perlu. Saya ada ambil duit banyak jugalah untuk saya perlu keperluan saya ni. Jadi oleh kerana pengambilan ni dan saya nak ganti balik duit yang saya ambil tu, sebab sekarang ni saya sangat memerlukan duit cash di rumah. Emergency on the spot je. Saya macam dah tak boleh nak mengharapkan duit simpanan dekat bank. So sekarang ni memang sangat memerlukan duit simpanan yang secara cash macam ni. So that's why I terpaksa sangat-sangat cari duit. Sebab yang pinjam, yang diberi pinjam tu belum berganti. So cari duit lain sebaik dapat. Sos tu ada lagi lah untuk dapatkan duit cash ni untuk apa tu, emergency use. Sebab kalau tak ada duit cash kat rumah, sebab saya ada orang sakit kan, suami saya sakit, and then apa tu, dengan masalah kewangan sekarang semua kan, sebab nak makan semua emergency tu saya tak ada dah. So that's why saya perlukan cash macam ni lah. Jadi mengadakan kembali duit cash yang sebelum ni dah terguna tu, terpaksa guna tu, adalah penting lah untuk saya, untuk saya ganti semua ni. Dan kalau ada emergency lagi, dia akan datang. So saya tak perlu macam nak stress out macam mana nak selesaikan masalah apa cash ni, nak pinjam. Sebab kita nak cari orang nak bagi kita pinjam pada musim-musim keadaan ekonomi yang sebegini rupa, saya rasa susah kan? Tak susah kan? Sebab saya rasa memang orang bukan tak nak bagi pinjam, sebab dia orang sendiri pun tak ada. So macam mana dia nak bagi pinjam kan? Macam itulah, kita kena bergantung dengan diri kita sendiri banyak juga. So the best way, saya kena cadang cash dapat untuk diri saya jugalah, untuk kemudahan saya lah, kiranya macam tu. Jadi sorry ya, anak saya duduk main air tu, dia menjerit-jerit tu, ya Allah lah. Okay, kita unstuff semua ni. Then next video saya akan stuffing semua binder yang sekarang ni ada ni, saya akan stuffing balik dan saya ganti semua duit yang saya dah guna. So nanti mudahlah saya macam apa nak counting balik berapa simpanan saya, macam tu. Okay, ni last yang ada kat sini. So see you next video. Okay, saya akan sorting duit ni dan masukkan dalam setiap binder mengikut jumlah yang sepatutnya ada dalam setiap binder tu. Okay, bye.